Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terus menyerukan gemar makan ikan kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan mencegah terjadinya stunting. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja ke Pasar Ikan Modern di Soreang, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Didampingi Bupati Bandung beserta jajaran pejabat lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Pasar Ikan Modern di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Edi beserta rombongan memanfaatkan momen tersebut untuk berinteraksi dengan pedagang, mendengarkan aspirasi mereka, dan menyerukan gemar makan ikan kepada masyarakat. Edi menuturkan dengan adanya pasar ikan modern tersebut, konsumsi masyarakat terhadap ikan laut maupun tawar diyakini akan meningkat. Dengan begitu, masalah stunting di Indonesia sedikit demi sedikit teratasi dengan sempurna. Masyarakat, ini salah satu gebrakan awal dulu di zaman Ibu Susi, dan ini akan terus kita dorong. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Kita akan dorong lagi, nanti apa yang kurang di sini harus kita lengkapi. Anda tadi sudah lihat bagaimana ada ikan laut, ikan tawar, di sini ada bumbu-bumbunya. Jadi makan ikan tanpa bumbu tidak ada rasanya. Edi berharap pemerintah daerah lain dapat dengan segera mengajukan pembangunan pasar ikan modern di daerahnya. Sehingga masalah stunting di Indonesia bisa terselesaikan karena meratanya tempat khusus yang menjual ikan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.